Kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini selalu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, kerap kali tingkah laku Lesti Kejora dan Rizky Billar itu menuai komentar dari netizen. Tak selalu baik, tapi komentar yang diberikan untuk Lesti Kejora maupun Rizky Billar juga ada dalam bentuk bulian dan sindiran. Bahkan Lesti Kejora mengaku sempat mendapat hinaan fisik dari netizen yang menyebutnya jelek. Disebut netizen, jika dirinya jelek memang sempat membuat Lesti Kejora merasa sedih, tapi dia tak ingin berlarut-larut. Kalau mau sukses itu jangan baperan, apalagi kalau perempuan itu kan lebih sensitif biasanya, gampang tersinggung, kata Lesti Kejora. Istri Rizky Billar itu melanjutkan, jika orang yang membenci tak hanya ada di dunia entertainment sehingga tak perlu ditanggapi. Lesti Kejora menambahkan, jika sekiranya dapat membuat tersinggung komentar yang jelek, cukup abaikan. Menurutnya, tak perlu mendengar komentar jelek netizen dan lebih baik fokus pada tujuan sendiri jika ingin sukses. Kita fokusnya sama tujuan kita aja. Kita tujuannya mau ngapain? Kita mau sukses. Berarti mau sukses harus apa? Ada usahanya, jelas Lesti Kejora. Pernyataan Lesti Kejora itu pun membuat host merasa kagum dengan sikapnya saat menghadapi komentar buruk dari netizen. Meskipun kerap tak peduli, tapi Lesti Kejora mengaku juga sedih jika mendapat komentar jelek tapi mengalihkannya dengan menyibukkan diri. Pasalnya, jika mental sudah jatuh dan mengeluh, maka menurut Lesti Kejora akan susah untuk jadi orang sukses. Sontak, sikap Lesti Kejora saat menghadapi netizen yang memberikan komentar buruk pun menuai pujian Rizky Billar. Meskipun usia Lesti Kejora di bawah dirinya dan berjuang sejak usia 14 tahun, tapi bisa bangkit dengan cepat. Begitulah informasinya, terus doakan semoga keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya.